Ustaz. Perlukah seorang tu dia ikut suruhan ibu ayah dia suruh kahwin? Sedangkan dia tak bersedia lagi nak nikah, nak kahwin. Baik. Jadi mak yang kata mu ni mak nikah-nikahlah, mu ni mak nikahlah. Tapi dia tak bersedia lagi, Ustaz. Hukum dia guna ikut kedok mak itu. Saya pernah terbaca dia banyak fatwa tentang ini. Antaranya Syekh Ali Jumaah, Mufti Mesir. Kalau tak silap fatwa tahun 2012 atau 2013 menyatakan pandangan-pandangan ulama tentang adakah berkewajipan atas seorang anak bila orang tuanya menyuruhnya berkahwin. Ada yang beri pandangan wajib kena taat jikalau pasangan itu kufu, maksudnya orang yang baik, bukan orang jahat-jahat lah yang boleh merosakkan hidup dia. Pandangan yang kedua yang agak popular juga, ada pandangan ini daripada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi dan sebagainya, tidak wajib atas anak itu untuk menerima pasangan yang telah ditetapkan oleh ibu bapa, kerana manusia ini dia ada hati. Pasangan hidup kita ni bukan macam selipar. Selipar ni pun orang tak dipaksa, Ustaz. Untuk beli selipar ni, jangan beli pesen ni. Ustaz kata, saya tak kenang pesen lagu ni. Saya nak begini. Dah. Sedangkan selipar, ibu kaki apa salahnya? Apa orang yang beri, kita pakai je lah. Sedangkan selipar, kita pilih. Selipar, butang ke? Tapi pilih. Nak orang puang tak kalau ke beli selipar, jeng. Aku rajin kena. Masuklah lah kedai, kenang kala tak kenang mucung. Esok mari pula, kenang dah mucung, kala pula tua sangat. Kenang dah mucung, molek pula kala, bunga pula tak ada datah. Akhir-akhir masuk yang kali kenang tu, Cina kata mari dah nak tak gila ni. Dah, nampak-nampak. Tak larat kita nak cari parking. Ha, tu. Tu selipar, mana orang pilih. Ya. Yeah. Tak ada amanahnya. Wajib beli selipar. Hak mana hak tuan kedai tunjuk, wajib beli hak tu. Oh, nyanyi korang. Padahal selipar, kita ada pilihan. Itu nak letak di tangga. Ini duduk dalam rumah kita. Yang akan jadi orang yang di samping kita sepanjang hayat. Kalau tak cerah. Yeah. Kalau kawan kita tak kenang, kita boleh tak pergi kat dia berjumpa. Nah, yeah. Dia tidur suku, kita tidur suku. Ya. Yeah. Kalau kita tak kenal dalam WhatsApp group, kita boleh live group dan sebagainya. Kalau suami, kalau isteri, nak buat mana? Nak? Jadi batu pandangan yang kedua ini agak popular kita pakai pada hari ini. Ulama kata tolak dengan baik. Mak dan sebagainya. Saya sebagai pasangan hidup, saya tidak berminat dengan orang ini dan sebagainya. InsyaAllah ibu bapa kita akan faham. Itu cara dia. Cuma kalau kita redha dengan apa saja yang dipilih ibu bapa kita, memang itu yang terbaik. Kerana menyenangkan hati ibu bapa. Tapi sengsara kita pun kita kena jaga juga. Dah, pasal pandangan hidup tak? Ya, betul dah. Salah mulut bau busuk. Nah, muka jangan main, mulut sukhong. Nyanya kita tak tidur, bini gemuk kita kuhring. Nah, ada satu hadis dalam kitab Baihaqi lah. Dia kata kalau kita dah tengok dah orang puang tu, kenang dah hidung dengan mata dengan mulut tak main belaka dah. Dan kan nak tengok benda yang tak boleh kita tengok, kita boleh atur wakil perempuan. Boleh. Nak tengok labu betih ni, petok ke bulat. Dah dikira boleh pak semegi jeng tengok. Betih pak semegi. Nah, dan ada yang Nabi pesan kepada orang yang jadi utusan itu, boleh pesan ke mana? Syammi famaha wa ibtaiha. Kata kepada utusan itu, cium bau mulut bakal isteri kita dan hidu kedua ketiaknya. Orang tak pernah dengar hadis ni. Ada apa? Tak boleh cari dalam hadis, maktabah hadis ada. Nah. Boleh pergi rumah orang puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau mana mari? Dok ni lah kita wakil ni. Hak ni lah. Hak ni cik mak kita tunang anak ni. Dia nak suruh hidup baru tiok. Nampak?
Oh nakal kalau kau tu nakal lah. Emang yang nak mahu cium. Cumbi. Oh akak tangan, akak tangan. Nah. Wakil kita pun cium, cium. Meninggal dunia. Oh jangan main. Oh tak. Itu untuk kesempurnaan hidup berdua, betul tak? Ha, tapi tidak wajib dia lagu tu. Ha, tak wajib. Kita redha je lah. Dah.